Oke, guys, selamat siang dari markas TSR. Jadi hari ini itu kita fix ready mesin TSR GZA ya. Ini mesin demo kita dan sudah ready ya. Dan sudah kita informasikan ke Instagram. Makanya sekarang kita ngirim printer TSR GZA ya ke Penajam ya. Penajam itu daerah IKN ya. Gak tahu mungkin abang ini dapat gusuran IKN ya kan. Keren. Mantep, Bang. Gak tahu juga. Oke. Saya asal ngomong aja. Dan kita lagi ada kegiatan dan ini sudah di packing ya. Sudah di packing, nanti abangnya juga order oven ya. Order oven TSR tentunya ya. Dan order hot press ya. Dan pokoknya lengkap dah, ini komplit banget dia order abangnya. Bang Joko ya? Joko Triyono. Ya, Bang Joko ya. Di Penajam Bang Joko dapat gusuran, Bang. Makanya dapat duit banyak nih abangnya. Beli lagi, Bang, Yupi, Bang, tuh. Ada mesin Yupi nih, Bang, nih. Tuh, yang warna ungu, Bang. Ya. Oke. Okay. Sip. Dan langsung kita tes QC untuk oven dan hot press. Check it out. Printer for you. Mesin sablon auto. Oke, ini printer DTF A3 TSR GZA untuk Bapak Joko Triyono. Ini alamat lengkapnya. Sudah kita beri tanda nama juga pada vakumnya. Kita tandain pakai spidol. Dan sebelum dikirim akan kita tes terlebih dahulu kenormalan mesinnya nih. Pertama-tama kita hidupkan mixer 5 warnanya. Oke, kita tekan tombol powernya dari sebelah sini. Oke, bisa dilihat ngaduk tintanya berputar dengan baik kelima-limanya. Kemudian kita tes juga modul maju mundurnya menggunakan tombol yang ada di sebelah sini. Kita coba majuin, maju, mundur, maju, mundur. Kita coba vakumnya. Oke, vakumnya hidup. Menandakan mesinnya dalam keadaan baik dan normal. Siap dikirim menuju Kabupaten Penajam, Kalimantan Timur. Ini alamat lengkapnya. Nah, ini box pad-nya, box pad anti lembab, sudah dilengkapi dengan kipas panas juga. Sudah kita beri power supply-nya juga, nanti tinggal dicolok aja ketika pad dalam keadaan lembab. Oke, terima kasih untuk Bapak Joko Triyono yang ada di Penajam, Kalimantan Timur. Mesin siap kita packing dan kirim. Dan sebelum dikirim, mesinnya akan kita tes print terlebih dahulu, tapi tanpa kita isi tinta tentunya, jadi tidak akan menunjukkan hasil prosesnya. Kita hanya menilai kinerja printer saja saat pengeprinan, apakah melakukan pengeprinan dengan normal atau tidak. PDT sudah kita pasang, sebelum itu kita hidupkan terlebih dahulu vakumnya. Oke, kemudian kita perintahkan print menggunakan software AcroRed 11.2. Nah, ini untuk kelengkapannya nih, donggala AcroRed sudah kita sediakan dan resetnya juga, serta tinta-tinta, powder, cleaner, dan juga suntikan. Kita perintahkan print menggunakan software AcroRed 11.2. Oke. Ya, perintah print sudah berlangsung. Kita tunggu mesinnya bereaksi. Mesin melakukan pengeprinan. Kita perintahkan print untuk desain selanjutnya. Oke. Ini masih proses pengeprinan desain pertama. Sejauh ini prosesnya berjalan dengan baik, normal, lancar, dan tanpa kendala. Kita tunggu sampai prosesnya berakhir. Proses print berakhir ditandai dengan lampu indikator power yang standby. Oke, sudah selesai. Mesin melakukan pengeprinan dengan baik. Lampu indikator power sudah standby. Dua desain sudah diprint oleh mesin DTF A3 TSR GZA. Terima kasih untuk Bapak Joko Triyono telah order di TSR. Oke, kita packing box PT terlebih dahulu TSR GZA.
Oke, mesin TSR Gizet A sudah selesai kita packing. Sudah kita wrapping juga. Nanti akan di packing kayu oleh pihak kargonya. Kita pakai Max Balian. Sekarang kita packing dan siapkan oven dan hot press ya. Oke, ini oven TSR untuk Bapak Joko Triyono yang ada di Penajam, Kalimantan Utara. Ini alamat lengkapnya. Sudah kita beri tanda nama juga pada oven TSR ini. Dan sebelum kita kirim dan packing, akan kita tes terlebih dahulu ovennya. Jadi kita hidupkan, yang sebelah kiri adalah timer. Sebelah kanan menunjukkan temperatur. Buat pengepesan itu kita set di 8 detik untuk timernya. Jadi kalau mau digunakan tinggal kita klik restart aja. Tombol kuning kecil, yang ini. Dia langsung hitung mundur dari settingan timer yang sudah kita tentukan. Untuk dua yang warna biru adalah durasi alarm. Oke, alarm berbunyi dan mati sesuai durasinya. Sebelah kanan adalah temperatur. Kita setting maksimal 155 derajat Celcius. Untuk suhu aktualnya yang merah, bisa dilihat suhu aktualnya berangsur-angsur naik, menandakan hot pressnya panas dan normal. Jadi kalau mau digunakan, kita tunggu dulu sampai temperaturnya sampai ke 150 derajat, baru siap untuk digunakan. Untuk settingan timernya, di sini langsung kita setting juga. Buat makanya kita pakai 120 detik. Jadi di rumah nanti tinggal digunakan saja. Tapi sekali lagi sebelum menggunakan, nonton dan pahami terlebih dahulu tutorial tentang cara pengoperasiannya. Oven normal, siap kita packing dan kirim. Kita bungkus ovennya. Oke, ini mesin hot press untuk Bapak Joko yang ada di Penajam, Kalimantan Timur. Hot pressnya model slide, bisa ditarik seperti itu. Dan dia hot press high pressure. Tekanannya lebih baik. Dan sebelum dikirim akan kita tes terlebih dahulu. Atas merah menunjukkan temperatur, bawah hijau menunjukkan timer. Buat pengetesan kita pakai timer 10 detik. Kita tekan tuas hot pressnya. Oke, bisa dilihat timernya berjalan mundur. Alarm hot press juga menjerit. Langsung kita angkat aja. Setelah diangkat, alarm berhenti berbunyi dan timernya kembali ke settingan tadi 10 detik. Hot press normal, siap dikirim menuju Penajam untuk Bapak Joko. Di sini langsung kita set aja. Baik temperatur dan timer. Jadi di rumah tinggal digunakan saja, tapi pastikan sebelum menggunakan mesin, nonton dan pahami terlebih dahulu tutorial tentang cara pengoperasiannya. Terima kasih untuk Bapak Joko Triyono yang ada di Penajam, Kalimantan Timur. Mesin siap kita packing dan kirim. Langsung kita kirim untuk Bapak Joko Triyono di Penajam, Kalimantan Timur. Kita gabungin sama temen-temennya. Nah, ini dia order lengkap TSR GZA. Langsung di pick up Max Brilliant Dirgantara. Yoi. Walaupun telat ya kan. Selalu ya kan. Bang, di mana bang? Lagi di Pondok Ungu. Bang, di mana bang? Lagi di Jakarta Timur. Seperti biasa. Selalu kita di nomor 2. Dulu mah kita nomor 1. Pas baru-baru ya kan. Sekarang udah nomor 3 kayaknya. Apa emang lagi rame bang atau gimana? Rame. Rame? Iya. Udah malam nih baru di pick up, padahal udah ready dari tadi siang. Jadi ke Petajam ya, Dek? Penajam. Penajam IKN bener kan, Bang? Masih. Hah, masih? Hah? Bukan. Penajam IKN di mana? Kalimantan Timur kan ini. IKN. Kayaknya. Enggak tahu dah, pokoknya yang tahu diketik ya di kolom komentar ya, Penajam ini di mana ya? Soalnya kita masih berdebat nih, IKN itu di Penajam atau di mana nih? Pokoknya tulis di kolom komentar ya. Oke, udah ya. Oke, paket lengkap. Sip. Salaman dulu, biar besok-besok cepat ya. Max Brilliant Dirgantara, yang paling cepat di Indonesia.